Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di video kali ini aku lagi ada di Kos Bebek ya guys. Nah, kebetulan di hari ini, tepatnya di hari Minggu, lagi ada festival lampu lampion nih guys. Karena di sini lagi ada namanya hari kue bulan ya guys. Tapi hari ini ditutup nih guys. Kita bisa lihat dari luarnya saja. Di dalamnya kayak gini nih guys, banyak lampu-lampu lampionnya nih guys. Ini lokasi buat masuknya juga ditutup nih guys. Cuaca hari ini cukup panas ya guys. Nah, di sini ada bundaran air mancur nih guys. Ini ciri khas di Taman Victoria ya guys. Dan di sini juga ada yang namanya TV besar banget nih guys. Ini ada di tempat masuk di Taman Victoria Hong Kong ya guys. Banyak banget teman-teman kita yang pada libur di Kos Bebek ya guys. Ini jalan tepat ada di tengah-tengah Taman Victoria nih guys. Sebelah kanannya ini adalah taman lapangan rumput ya guys. Banyak yang buka tenda di sana. Nah, ini sebelah kiri aku ada kolam ya guys, tapi sepi, nggak ada orang yang main. Taman ini luas banget ya guys. Di paling ujung sana di pinggirnya ini adalah bersebelahan dengan laut. Ada kakek-kakek juga lagi nyiramin tanaman di taman nih guys. Tempat liburan yang paling nyaman nih guys, di taman, di bawah pohon palem nih guys. Tempatnya adem banget dan banyak angin juga, jadi bikin nyaman. Seberang jalan taman ini banyak kapal laut nih guys, karena ini sudah ada di samping lautnya nih guys. Tuh udah kelihatan ya guys. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Assalamualaikum, bye bye.